Berikut ini cara membuka slot DVD di laptop. Jadi ada dua cara yang bisa kalian lakukan. Pertama lewat sini, lewat File Explorer-nya. Kalian pilih icon Window, pilih File Explorer. Setelah itu kalian pilih bagian ini, bagian DVD RW di bagian Disk PC. Nah, seperti ini, kalian klik kanan. Lalu kalian pilih ini, Eject. Nah, bisa kalian lihat itu dia akan keluar. Bisa kalian lihat ini keluar secara otomatis lewat fitur Eject. Kemudian cara manualnya seperti apa? Kalian lihat di sini ada tombol di samping laptopnya. Nah, ini ada tombol. Kalau yang tombol kecil ini untuk mengeluarkan secara paksa. Nah, yang ini tombol kecil ini untuk kalau DVD-nya nyangkut, kalian pilih gunakan tombol ini. Ini untuk kalian yang ingin mengeluarkan secara manual, kalian klik satu kali atau tekan satu kali. Nah, dia akan keluar seperti itu. Jadi itu caranya. Itu saja, silakan kalian coba sendiri.